Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Arizal. Ya, dan pada kesempatan kali ini gue akan bermain game yang bernama Dead Ahead Zombie Warfare lagi guys. Dan ya, untuk episode kali ini gue mau nge-review alias main dengan karakter yang bernama Austin. Nah, ini dia karakternya guys. Dan ya, untuk itemnya gue agak ngasal dan ranger damage-nya tadi turun ya. Sekarang jadi 8, entah tadi berapa, gue agak lupa sih ya, karena gue kagak ikut-ikutin. Dan ya, gue pernah sih pakai hero ini karena ya gue dapet uang hijau itu setelah update, dan gue langsung beli ini karena di shop pas ada ya itu. Dan gimana ya, gue gak dapetin koin gitulah, jarang banget gue dapetin koin. Jadi itu alasannya kenapa guys? Mungkin ada dari kalian yang tahu, bisa komentar lah ya. Apa penyebab Austin gue kayak kurang mendapatkan gold tambahan dari setiap kill yang dihasilkan, padahal itu pasifnya ya. Gets money from zombies that have been killed. Jadi ini intinya bisa mendapatkan uang dari zombie yang sudah terkalahkan ya. Dan oke, gue akan skip prepare gue dan mungkin gue akan main di level yang gak sulit-sulit amat lah ya, yang santuy aja. Dan ya. Nah oke, kita sekarang udah berada di misi 43. Gue agak ngasal sih ini milih misinya, entah ini ntar worth atau enggak. Dan semoga aja ya, yang pasti ya, semoga aja Austin gue bisa mendapat, bukan mendapat sih, ya bener sih, bisa mendapatkan koin banyak dari zombie-zombie yang udah dikalahin ya. Soalnya gue butuh uang sih buat, ya buat upgrade lah, buat beli karakter baru atau apaan dah. Kayak Lionheart itu belum gue, apa tuh namanya, belum gue beli ya, karena ya masalah duit lah ya. Tapi gue kagak tahu sih berapa harganya ya. Ya oke lah, lupakan. Mari kita fokus ke sini. Dan ternyata di map IE, di map ya, di level ini ya, lebih tepatnya di level ini, banyak zombie charger ya. Waduh, ini gimana ini? Kagak betul ini ya, kagak betul. Oke lah, sudah dapat duit 10. Hitung dulu. Waduh, langsung hilang dong si ini siapa ya namanya? Wah, gua udah lupa ya. Waduh. Redneck gak sih? Lupa lah gua siapa namanya. Oke, kita cari blood dulu ya, yang merah-merah itu. Dan gua kagak tahu sih kenapa sekarang Austin kok pakai blood ya untuk spawn. Padahal gua pernah lihat video di YouTube itu pakai air mineral biasa dengan total 30 ya, sama sih 30 sama, tapi dulu nggak pakai blood ya, masih pakai air mineral biasa. Tapi kenapa sekarang kok jadi blood? Waduh, saya pun juga tidak tahu ya. Mantep, aduh. Oke, mantep, untuk Sonia masih selamat. Oke saja. Dan blood gua yang ngurang sih, karena gua spawn itu buat nge-freeze musuhnya ya. Tapi enggak apa-apa lah. Oke lah. Oke, ayo. Dan oh ya, apakah meta dua mekanik itu masih oke? Masih work, kagak tahu gua. Dan dari tadi gua kagak bisa nyepaun ini dong. Apa ini namanya? Austin ya, soalnya ya gitulah. Nice, oke. Akhirnya bisa. Oke. Nice, langsung Austin yang elite ya yang keluar. Oke, mantep. Oke, kita spawn ini buat ngelindungin si MM. Waduh, baru aja gua spawn Austin ya, satu Austin ya. Udah mau muncul ya para witch. Waduh. Tidak betul ini. Oke, ayo Austin. Gue kagak tahu, dan gue masih belum dapat duit ya dari si Austin. 14 detik lagi. Ya, kurang sih, kurang dari 14 malahan. Oke lah. 87. Waduh. Ini nih yang kagak betul ya. Waduh. Dan MM gue tinggal 3. Ya dari tadi 3. Oke, awas. Wih, wisnya ngeri. Awas, oke, mantap. Oke, mantap. Wih, ini kok banyak. Loh. Ini sledgehammer-nya kagak habis-habis, tapi kalau di mana tuh namanya? Di supplieran itu
cuman 2 kali ya? Loh, kok beda gini ya? Oh, tapi syukurlah kagak di nerf ya mekanik. Ya di nerf sih hitungannya, tapi untuk supply run ya, waduh. Oke, ternyata kalah dan percobaan gua gagal. Oke, jadi gua pernah lihat di YouTube orang kayak farming pakai Austin itu di stage alias lokasi 4 di level 53 ya. Oke, mari kita coba di sini. Isi 53 guys. Nah, oke, kita sudah sampai di misi 53 dan gua udah pernah coba di sini, dan di sini banyak sekali zombie undead guys. Tapi kagak ada char zombie kayak tadi ya. Di sini paling ngeri apa ya zombinya? Ya undead dan kawan-kawan lah menurut gua. Oke lah, lupakan, gua kagak terlalu ingat ya. Oke, dan wih, langsung kalah dia. Oke, kita sabar aja. Gua kagak ada apa tuh namanya, turret. Oke, jadi kita harus sabar aja. Nah, oke, kita sudah bisa spawn ini si siapa ini, si Austin ya. Oke, gua hampir lupa aja sama namanya. Oke, dan mana uangnya? Masih belum dapat ya kita. Oke, sabar aja. Oke, kita freeze mereka biar nggak kemana-mana ya. Biar tetap di situ ya. Oke, mantap. Oke, kurasa ini masih belum kelar kalau cuma Austin. Kita tambah seasonnya aja. Dan dari tadi gue belum dapat itu loh. Apa tuh namanya? Uang dari hasil Austin itu ya. Ayolah. Nah, ini dapat 10. Tapi kalau nggak salah Austin itu kagak perlu nge-claim dah. Langsung otomatis menuju ke inventory ya. Kalau nggak salah sih gitu ya. Awas om. Oke, mantap. Hati-hati ya Austin. Austin, kamu lembek ya karena belum gua upgrade ya. Cuman gua apa tuh namanya? Gua selingin item aja, dan itemnya itu ngasal ya karena gua gimana ya? Masih belum terbiasa, belum beradaptasi sama update kali ini. Tapi ya dikit-dikit udah lumayan tahu lah. Aduh. Wah, Austin gua kalah dong. Oke lah, tapi mekaniknya masih oke lah. Masih ada satu ya Austin gua. Waduh, banyak sekali ini si zombie siapa ini? Aduh, gua lupa dong. Zombie siapa ini? Masa kalah lagi sih gua? Waduh, sepertinya gua salah untuk menata strategi ini. Boom, oke, mantep, banyak yang kena priest. Oke, ayo serang mereka. Oke, mantep, sledgehammer, the power of sledgehammer. Oke, wih, mantep, langsung hilang mereka. Dan witchnya bakalan datang ya, sedikit lagi ini, belasan detik lagi ini. Oke lah kalau gitu. Oke, kita sabar aja. Gimana nih, worth atau enggak sih pakai Austin sebenarnya? Gue kagak tahu sih ini. Oke, sledgehammer lagi, kekuatan sledgehammer ya. Oke, ayo langsung kalahkan mereka. Oke, mantep. Oke, mantep. Tapi ini wishnya masih ada lagi ini. Jangan langsung gembira ya, waduh. Jangan seneng dulu ini, wishnya masih ada ini. Sepertinya kalah sih gua. Waduh, iya sih ini dikeroyok banyak witch sama zombie saper kalau gak salah, yang mempunyai armor ya. Waduh, 2 kali gua udah kalah ya. Waduh. Ya begitulah. Oke lah. Nah, oke, kita main di misi 53 lagi, dan sekarang gua kagak pakai Sonya, tapi gua switch dengan turret ya. Semoga aja lebih worth lah ya. Ya worth atau enggak apa tuh namanya? Tergantung sama apa ini namanya, strategi kita sih. Oke, nice. Oke, mekaniknya brutal ya, mantap sekali. Oke, dan untuk kurang nih apa? Enggak kurang. Oke, mantep, Austin udah bisa di spawn untuk early, mantap sekali ini. Tapi hati-hati ya Austin, lu masih lemah banget sih di sini, belum gua upgrade. Dan ya hati-hati. Ya, awas. Oh ya, kita jaga-jaga pakai turret di sini. Biar apa tuh namanya? Biar kalau ada zombie keroyokan, ada satu sentuhan langsung hilang dong si Austin ya. Gila, emang
Ngeri juga sih kalau nggak di-upgrade ya. Gini amat punya karakter ya. Oh, enggak, maksudnya gini amat yang nggak di-upgrade ya. Waduh. Dan okay, ayo Austin. Okay, jangan sampai kalah ya. Kalau kalah ya ya janganlah, jangan kalah. Okay, untuk Austin masih cooldown. Unit prepare-nya masih belum siap, belum ready, not ready ya. Okay, kita memanggil si Redneck biar bisa buat tanker ya. Okay, ada dua Austin. Mana ini? Gua kagak ada. Wih, ngeri gitu turannya. Masih belum ada apa tuh namanya? Notifikasi kayak uang gitu, kita dapat uang gitu ya. Atau kita dapatnya diam-diam gitu, kagak ada tulisan dapat plus berapa gitu, tapi langsung ke inventory yang gak gitu sih. Pasti ada notifikasinya, ada pemberitahuannya sih. Pastinya sih gitu ya. Waduh, nah ini ayo. Oke, kita spam Austin, masih 3 ya. Itu tadi sebenarnya 4 ya, tapi karena itu tadi sangat lembek jadi ya begitulah. Langsung kalah ya. Disentuh zombie langsung hilang ya Austin-nya. Satu sentuhan itu, guys. Waduh, langsung hilang ya. Langsung rata. Oke. Oh ya, kita spawn turret, dua jaga-jaga di belakang. Oke, awas Austin. Oke, mantep. Kita heal, siapa tahu membantu. Siapa tahu ya, bisa jadi membantu. Dan untuk witch-nya 30-an ya, setengah menitan lah. Oke, dan waduh, di bawah itu masih bisa bangkit. Oke, habis itu. Aduh, kagak kena heal dong Austin-nya. Agak ke bawah gitu. Aduh, dia ke bawah tapi heal-nya udah habis ya. Waduh, durasinya udah kelar ya. Waduh. Aduh, kalah dong. Tinggal 2. Dan mana ini uangnya? Kagak tahu lah gua. Sepertinya kalah lagi. Ya, enggak masalah sih. Karena ini cuman percobaan ya. Percobaan yang konyol. Ya konyol, menurut gua sih konyol ya. Awas. Tinggal tersisa mekanik seorang diri ya. Awas, oke. Aduh, kena priest dong mekanik gua. Awas, waduh, witch-nya ngeri, sangat mengerikan ya. Ayo mekanik, sedikit lagi unit prepare buat mekanik. Nice, oke, mantep, udah ready nih. Wah, oke, tunjukkan kebrutalanmu kepada mereka. Sledgehammermu jangan sampai habis ya. Oke. Aduh, kena. Enggak. Oke, aman. Yang kena freeze tadi masih punya sledgehammer dong. Wih, gila. Emang brutal sih ini si mekanik ini ya. Oke, udah habis sekarang sledgehammernya. Awas, hati-hati, awas. Oke, mantep. Need backup. Ya betul, kamu butuh backup ya. Kamu tidak bisa sendirian. Karena kamu sangat lembek di sini. Ya betul sih, menang tapi gini. Dapat berapa gua? Dapat 9 sama 11 XP. Gimana sih ini konteksnya? Si Austin gimana sih? Oke lah. Ya mungkin buat kalian yang tahu bisa komentar lah, bisa membantu gua ya. Kalau mau dan kalau tahu ya. Nah ya, okelah guys, segini aja video untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mampir dan menonton sampai habis. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.